Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Marda Channel, channel yang membahas seputar toko sembako. Nah, di video kali ini kita akan membahas cara sukses jualan toko sembako di usia muda. Sukses dalam bisnis toko sembako di usia muda memerlukan kombinasi strategi yang tepat, manajemen yang baik, dan pemahaman yang mendalam tentang pasar. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu Anda. Pertama, pelajari pasar sekitar Anda. Pahami kebutuhan dan preferensi konsumen di lingkungan tempat Anda. Ketahui juga kompetitor dan produk yang mereka tawarkan. Lalu yang kedua, lokasi yang sangat penting untuk bisnis sembako. Pilih tempat yang mudah diakses dan memiliki banyak lalu lintas orang, seperti dekat pemukiman atau dekat sekolah. Lalu sediakan berbagai produk sembako yang diperlukan masyarakat, seperti beras, minyak, gula, dan kebutuhan pokok lainnya. Juga pertimbangkan untuk menjual produk lokal yang mungkin lebih diminati di sekitar toko Anda. Lalu kelola keuangan dengan baik, catat semua pemasukan dan pengeluaran, gunakan aplikasi atau software akuntansi sederhana untuk membantu toko Anda. Pastikan untuk selalu memiliki modal kerja yang cukup. Lalu gunakan media sosial untuk mempromosikan toko Anda. Anda dapat membagikan informasi tentang produk, harga, dan promo menarik juga. Pertimbangkan untuk memberikan diskon atau program loyalitas bagi pelanggan yang setia datang ke toko Anda. Lalu berikan pelayanan yang ramah dan cepat. Pelanggan yang puas cenderung akan kembali dan merekomendasikan toko Anda kepada orang lain. Lalu jaga kebersihan toko dan atur barang dagangan dengan baik. Toko yang rapi dan bersih akan memberikan kesan positif kepada pelanggan. Selalu cari cara untuk berinovasi, tambahkan produk baru atau layanan tambahan seperti pengantaran barang untuk meningkatkan daya tarik toko sembako Anda. Pengelolaan stok yang efektif sangat penting untuk menghindari kerugian akibat barang yang kadaluarsa. Pastikan untuk memantau penjualan dan mengatur stok dengan baik. Lalu terus belajar dari setiap pengalaman, baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Jangan takut untuk bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman di bidang toko sembako. Dengan kesungguhan, kerja keras, dan strategi yang tepat, Anda dapat sukses dalam menjalankan toko sembako di usia muda. Nah, teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti channel ini. Semoga bermanfaat. Salam toko sembako dari Subang, Kampung Sengon, Desa Tambak Jati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.